Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak, bulan ini adalah bulan Ramadan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi tahukah Buhan Pian bahwa di bulan Ramadan ini adalah saat di mana diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang setiap hari Buhan Pian pelajari, yang setiap hari kalian baca. Al-Qur'an. Sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya karena ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, kita untuk meningkatkan semangat kita dalam membaca Al-Qur'an, meningkatkan kuantitas kita, meningkatkan bacaan kita dalam membaca Al-Qur'an. Bapak menghimbau anak-anak semuanya, termasuk Bapak, kita bertekad, kita punya target dalam bulan Ramadan ini, kita satu kali khatam Al-Qur'an. Tapi Pak Ulun hendak dua kali khatam, luar biasa, Masya Allah kalau dua kali khatam. Hebat sekali kalau dua kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Tapi kalau cuma satu kali khatam Al-Quran saja, kada apa-apa, bagus. Itu sudah Bapak bangga sekali, hebat sekali. Kalau satu kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, berarti dalam satu hari kita harus membaca sampai satu juz Al-Quran. Satu juz. Sehari satu juz, hari berikutnya satu juz, hari berikutnya lagi satu juz. Insya Allah bulan Ramadan ini kita sudah satu kali khatam Al-Quran. Tapi Pak Ulun, Pak kebanyakan satu juz Al-Quran dalam sehari. Kada apa-apa, setengah juz barang dalam sehari. Setengah juz. Tapi Pak, setengah juz Pak kebanyakan juga Ulun masih. Ayo juga sudah 100 ayat barang sehari, 100 ayat. Tapi Pak Ulun 100 ayat Pak Aik kebanyakan juga. Kada apa-apa sudah aja sudah selambar Al-Qur'an barang dalam sehari. Tapi Pak selambar Al-Qur'an Pak Aik kebanyakan juga masih. Aja sudah 10 ayat barang sehari. Tapi Pak Ulun kada kawa juga Pak dah 10 ayat. Ayuha sudah seayat barang sehari, seayat. Tapi Pak Ulun kada kawa juga Pak Aik seayat kada kawa. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun sama Allah. Ada dosa sebesar apa sehingga menghalangi kita membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat sehari. Banyak-banyak istighfar. Oleh karenanya Bapak menghimbau, sempatkanlah anak-anak untuk membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, ditingkatkan semangatnya. Tapi jangan hanya di bulan Ramadan saja semangat membaca Al-Qur'annya. Di bulan-bulan berikutnya pun juga harus tetap semangat membaca Al-Qur'an. Tapi Pak Ulun kada bisa Pak ai membaca Al-Qur'an. Kada bisa Pak. Makanya belajarlah, belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an lawan yang melajarinya. Hadis riwayat Bukhari. Karenanya tetap semangat belajar Al-Qur'an. Belajar mulai Iqra atau buku lain, lalu dilanjutkan dengan Al-Quran. Ya, mungkin ini saja dari Bapak. Intinya, Bapak menghimbau untuk anak-anak semuanya menyempatkan membaca Al-Quran dalam sehari. Ya, Bapak akhiri, salah khilaf mohon maaf. Akhir wal kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.